Halo people and what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project guys. Hari ini gue bakal main game Common World dan kita bakal ngebahas Indigo ya, Indigo Plateau, baca Plateau kah? Kita bakal bahas Indigo ya guys ya. Di sini gue dapet ranking ketiga guys. Dan kalau kalian bisa lihat di Hall of Glory gue itu peringkat 3. Peringkat satunya Ishimoto ya, Ishimoto Malakai, dan yang terakhir gua ini dia server 45, 48 dan gua 29 guys. Soalnya server-server itu sultan semua guys dan gua emang nggak bisa ngalahin. Jadi kita langsung aja ke top 4. Kita nggak bisa ngeliat ya guys ya, dia CP-nya berapa aja. Jadi kita bakal nonton replay-nya guys. Jadi replay-nya itu Ishimoto bener-bener ngebantai banget ya guys ya, ngebantai Silence ini guys. Kita lihat dari pertandingan pertamanya guys. Ya bener si Ishimoto kayaknya Pokemon-nya OP-OP banget. Kita bakal tonton dia satu-satu gimana caranya dia bisa menang. Biasanya kalau Indigo itu dia pertandingan cepat banget ya guys ya, cuman 2-3 ronde dan udah selesai gitu. Oke, line up-nya Snorlax, Pikachu. Oke, Ishimoto langsung pakai line up terkuat dia ya. Pasti menang sih udah Ishimoto di sini. Dan untuk si siapa nih? Si ini satu lagi dia pakai line up Mega Snorlax-nya ditaruh tempat satu lagi ya. Tarungan antara Sultan. Wah, tapi gila. Pikachu-nya sakit, keras banget coy. Oke, Ishimoto ngelakuin ulti dari White Kyurem. 100.000 doang ya guys. Using Block, Shadow Swallow. Oke. Gila ya, benar-benar. Gila anjay, sakit banget ya guys ya. Ishimoto benar-benar GG Webcraft di sini guys. Gila Marcedo lawan Marcedo guys. Buset, Marcedo nya berapa kali dari itu di skill 1 guys, 3 kali ada ya, GG banget ya. Oke, lighting ungu detect. Mati langsung critical detect juga, dan golden body ya, Ishimoto pakai golden body guys, jadinya dia nggak bakal mati itunya. Tapi di sini gue juara ketiga, berarti gue bisa menang lawan Ishimoto ya guys ya. Ishimoto nggak peringkat keempat di sini. Ishimoto nggak peringkat ketiga, berarti gue lawan Ishimoto masih bisa menang guys. Lihat golden body-nya bener-bener parah ya. Oke, mati guys. Jelas banget ya pasti kalah ya. Pertandingannya 1 menit. Kita langsung coba yang agak susah dikit ya. Ini Silence, kayak Silence bener-bener kebantai guys ya. Pertandingan selanjutnya Mega Snorlax, Marcedo sama itu nggak bakal terlalu seru ya. Kita coba lihat pertandingan gua guys. Kita bakal lihat gimana pertandingan yang bisa gua menangin guys. Di sini gua kalah ya. Ini udah bener-bener sulit banget sih pasti nih. Mega Marcedo-nya bakal bener-bener sakit guys. Gua gak bakal kuat matiin Mega Marcedo. Jadi kita bakal lihat pertandingan yang kedua dan pertandingan yang ketiga aja guys ya. Padahal pertandingan kedua dia pakai tim mistrik dia guys. Kita lihat kita masih pakai tim poison kita. Stun 2 anjay. Gimana cara bisa ngalahin tuh stun 2 kayak gitu cok. Pokoknya yang pertama kita kena paralyze, kita benar-benar nggak jalan sama sekali. Gila ya. Line up dia bener-bener sakit banget ya guys yang ini nih sama Marcedo. Sekarang kita lihat line up terakhir ya, line up asal-asalan dia mungkin. Dan kita bisa menangin guys untuk line up asal-asalan dia. Slam kita lihat. Kalau untuk yang pertama kita udah pasti kebantai ya guys ya. Bener-bener susah banget lawan Mega Marcedo-nya musuh. Dor. One hit. Kayaknya nggak dibuat sama sekali tuh ya.
Marcelo. Harusnya dia punya Black Urim ya guys ya. Kenapa Black Urim-nya itu nggak dipakai sama dia? Black Urim, siapa sih namanya? Nama itu. Itulah guys yang hitam guys. Zekrom ya, sorry. Zekrom nggak dipakai sama dia ya. Attack, nol damage-nya. Masih nol. Dragon Claw, eat. Basic attack, dan oh ini kita udah pasti menang ya guys ya. Marcedo dia Marcedo. Kalau Marcedo biasa, kayaknya lawan Garchomp gue masih bisa menang Garchomp gue. Tapi kalau udah Mega Marcedo itu susah banget ya. Oke, sekarang kita bakal mencoba melihat pertarungan pertamanya guys. Antara dia kayaknya sih pertandingan serunya itu di semua seru ya. Pertandingan ketiga Malakai bener-bener line up-nya jelek banget ya. Kalau misalnya line up-nya bagus, mungkin dia bakal bisa menang, guys. Kita bakal lihat pertarungan pertama, tim Mystic lawan tim Dragon. Ini bener-bener parah banget ya, itunya Pikachu-nya ya, ganti Pikachu-nya ya. Paralyze. Door, oke. Okay. Apa tuh? Boom. 300 gila, what the fuck damage guys, 300.000 pokoknya langsung sekarat semua. Mewtwo nya nggak sempat ulti langsung mati guys, bener-bener gila banget ya. Isi motor lebih lama pertahanannya, maksudnya lebih kuat ya daripada dia ya. Dia bener-bener si siapa tuh namanya, Rayquaza sama Mew nya nggak guna sama sekali guys. Kayaknya di pertandingan pertama gue susah ngelawan Marcelo nya doang ya. Mungkin abis ini kita bakal coba nonton di pertandingan pertamanya guys, kenapa gue bisa kalah gitu loh dia. Oke, dia kalah guys. Di sini line up-nya bener-bener kuat banget ya dari si Moto untuk line up pertamanya guys, gak bakal bisa dikalahin. Sekarang kita lihat line up kedua. Line up keduanya kita lihat. Oke, okay. Snorlax lawan tim petir, lawan tim biasa ya. Body Slam. Door. Gak ada yang stun. Body Slam juga. Oh my god, Fire Rain merah guys. GG banget ya. Oke, okay. Fire Rain merah kita lihat abis ini. Mega Snorlax-nya belum mati. Oke, okay, mati guys. Doom. Ini apa nih? Ada logo apa itu ya? Fire Rain. Kuning. Oh, ini bagus ya. Nanti gue pakai ke tempat ketiga ya. Gue punya soalnya. Nol damage ya. Nol lagi damage ya. 900. Bagus gak sih sebenarnya guys? Kalau ada yang ngerti coba komen guys. Tapi damage yang diberikan kepada diri sendiri akan berkurang 48%. Damage yang diterima sama damage yang dihasilkan kan. Ini sama-sama berkurang dong damage-nya dong. Body Slam. Door. Rest. Door. Door. Oke, pertarungannya lama banget ya guys ya. Di sini Mega Snorlax dia bener-bener kuat banget. Kalian bisa lihat tebel banget dan kita lihat body slam-nya berapa damage-nya. Gih, 53.000 doang, kecil banget ya guys ya. Kalah sama Snorlax gua. Oke, oke, 93. Oke, masih bertahan loh Snorlax, kuat banget ya. Snorlax masih nahan. Masih bisa. Dan di ultimate pasti mati ya guys. Berapa damage ultimate-nya? 95.000. Gila. Oke, itu pertarungan untuk Malakai dan kemenangannya itu dimenangin oleh Ishimoto ya guys. Ishimoto untuk posisi pertama, Malakai untuk kedua dan gua untuk yang ketiga guys. Oke.
Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.